Pencurian dengan pemberatan yaitu di mana BB-nya adalah L300, kemudian pelakunya 3 orang. Itu memang khusus untuk pelaku ini adalah pelaku khusus spesialis pencuri mobil. Mereka ini adalah pemain-pemain dari Pagar Alam dan memang orang Pagar Alam juga ya. Tiga orang pelakunya, kebetulan kita baru tangkap satu, yang duanya melarikan diri. Di mana TSK ini bernama Bahari, ya Bahari aslinya dari Pagar Alam. Kemudian adapun yang mereka ambil ini adalah L300 BG8718 menggunakan ya untuk membongkar toko dan kunci mobil. Kemudian pelaku melarikan diri adalah yang memakai kendaraan BB itu sendiri. Makanya langsung kita bisa tangkap. Yang dua tersangka pencurian motor, di mana pelakunya di sini ada 3 orang. Kemudian 2 orangnya tertangkap dan 1 masih di PO. Nah, 2 orang ini adalah Edo dan Dini yang sudah tertangkap. Kemudian yang masih buron nanti kita akan lakukan pengejaran lebih lanjut. BB-nya berupa 2 itu adalah BB. Modusnya dengan cara membuka rumah. Ya, membuka rumah kemudian mengambil BB berupa 2 kendaraan. Itu kok ada BB kantinya itu disita dari rumah apa waktu maling itu? Ini BPKB korban. Ini yang BPKB mobil ya. Prabu, itu kemudian modus HP korban. Ini HP korban yang diambil di rumah korban. Jadi modusnya mereka ini ya dengan cara menyongkel jendela, kemudian dia membuka pintu dari dalam ya, Pak ya. Kemudian dia masuk.